Hi, this is Hasha Ruslan. Woo! Jeopardize, looking through the eyes of dollars, patience cracked away. Pigeons fly, blow it all aside up into the sky, and believe me, it's alright. Everything's coming and distracting, deafening, blaring and vibrating, counterfeit inspired makes use it forever now to feel not too shrewd completely. Precise opportunities are open wide and coming live behind. Break the ice, close both eyes and now make your feelings cry, and believe me, it's all. Everything's coming and distracting, deafening, blaring and vibrating, counterfeit, inspiring, makes you feel forever alone to feel not to shoot. Assalamualaikum, hai. Nama aku Hasha Ruslan. Okay, so pada yang baru nak kenal aku, nak panggil aku apa-apa yang kau nak pun boleh. Hasha ke Ruslan ke, ikut suka korang. Okay, kat sini aku nak bagi tahu korang. Apa benda aku buat ni? Aku pun tak tahu dah apa aku cakap. Okay, tak apa. Aku start main muzik, start dengar muzik dari umur aku primary, sekolah rendah, darjah 4, darjah 5, darjah 6.
So music yang diketengahkan time tu adalah nasyid. Nasyid adalah aku punya apa orang panggil lah, macam forte lah aku time tu, sebab aku suka nasyid punya alunan muzik. Semua yang ada dekat situ lah, sebab aku pun time tu pun discover, ustazah discover aku menyanyi masa time tu. Jadi ada kat situ dah start. And masa time tu juga berjumpa dengan kawan-kawan yang lain, layan lagu, bertukar pendapat dengan lagu lagu hip hop. Time tu dah start dengan hip hop. Lepas tu jumpa kawan-kawan yang suka dengan benda yang sama, and then kita start dekat situ. Lepas tu masuk pada sekolah menengah, dah dengar band-band yang dah dengar lagu yang agak keras, bukan band lah, lagu yang agak keras time tu lah. Lepas pada tu aku didedahkan dengan band macam Nirvana ke, lepas tu dengan band Weezer. Since tu aku dah start suka dengan alatan muzik dah lah, macam contoh gitar ke, bass ke, drum ke, itu semua. Yang tu semua memang aku boleh buat lah. Lepas pada start pada tu, aku move on dengan, lepas pada muzik yang dah keras-keras, aku pergi pula ke lagi yang keras, which is hardcore punya lagu, lagu yang metal. Dah sebab kawanan kumpulan memang memang dengar lagu tu. So area-area rumah aku memang semua budak-budak dengar lagu yang agak heavy metal semua kan. So bila dah jadi macam tu, so aku terbiasa, so aku pun follow juga dorang. Then aku perform je lah dekat apa, studio, mana-mana studio, pecahkan stick, nasib baik tak pecahkan gitar je, nasib baik patahkan stick. Banyak kali aku dekat studio mana tak, aku tak ingat, tapi yang tu, itulah pengalaman semua. So cerita dia, aku akan startnya aku dari nasyid, hip hop. Lepas tu naik ke era grunge rock macam tu. Lepas tu terus ke metal. And then after that baru aku jumpa ada fusion pop, macam jazz sikit. And then aku akan bagi tahu later details about that band. Okay, itulah kesinambungan muzik di dalam diri Hasha Roslan. Takkan pernah terima cinta diri dipuja hingga terlena, sampai masa akan kutunggu cerita indah derita hati. Lembut wajah hiasan seni, harapan jelas masih kau beri. Biar sakit menunggu cinta, dalam diam penuh rahasia. Sampai masa akan ku terima sini.
Biar ku bayangi diri, benar ku duga kau bukan yang satu. Ku lelah melangkah menuju arah, sampai nanti akan tiada mati. Hatiku tertutup sudah, ku hanya hiasan di dalam gambar. Ku hiasan di dalam gambar. Ku hiasan di dalam gambar. Teruskan semua, percayalah, biar ku sembunyi tanpa ada kata. Teruskanlah bicara manismu yang terus menghilang. Oh, hancurkan hatiku, hancurkannya. Jangan kau ada di sini. Biar ku bayangi diri, benar ku duga kau bukan yang satu. Okay, dulu aku ada band. Band ni hidup around tahun 2007-2008. So time tu memang aku yang paling kecil. Yang lain-lain semua memang sini-sini abang-abang lah. So diorang ni yang memanggil aku untuk perform sekali dengan diorang dekat merata-rata tempat area KL lah. So band ni called Asboon. A-S-B-O-O-N. Siapa yang tahu, siapa yang kenal tu, aku rasa sekarang ada je. Kalau aku perform dekat mana-mana pun, orang akan macam, eh ni bukan vokalis apa Asboon ke? Ni bukan vokalis Asboon tu ke? Ada je aku dengar lagi sekarang. So, band tu dulu, band tu sekarang still ada je. Kita as a family, still lagi berhubung. Tak adalah kita terus mati macam tu, tak ada pun. Kita masih lagi berkawan, ada lagi WhatsApp group semua apa. Kalau ada apa-apa event, kita orang akan nilah. Kita orang akan turun lah. Sesiapa yang kenal kita je lah. Macam contoh ada band tu, macam ada kawan-kawan tu macam, eh nak panggil Asboon lah, panggil Asboon lah, kita apa perform wedding aku ke, perform aku punya ni ke, boleh tak? Cakap on je, sebab kita orang kawan-kawan kan, tak ada hal punya lah. So Asboon ada satu EP, 5 lagu. EP tu aku rasa ada orang yang ada memang legend lah. Sebab aku pun tak ada EP tu. Ada 5 lagu. Lagu tu lirik pun aku buat. Lirik tu memang aku time tu budak-budak lagi. So aku tulis apa yang aku nak tulis lah time tu. So music memang daripada abang-abang senior tu lah. So diorang yang start off dengan music, which is apa, pop, fusion, jazz punya style. So aku pun tak tahu tentang tu apa benda kan, benda-benda ni kan diorang ni kan. So bila aku dah into the scene dengan diorang, diorang macam bagi aku tahu dekat sini kena ada attack sikit dekat sini, ni time signature dia lain-lain sikit. So aku belajar banyak ah dengan apa abang-abang Asboon ni. So yang mana yang tahu tu Asboon, kalau korang ada CD dia yang lama-lama tu, kalau korang ada bagi kat aku balik. Aku tak tahu mana, aku dah tak ingat mana aku punya. Sebab fans, bukan fans lah, ada orang yang berminat juga dengan Asboon. Aku rasa around
3,000, 4,000 orang jugalah yang macam, weh, look up tu untuk Hasbun. Hasbun gila lah. Sebab dah perform dekat laundry, dah perform laundry bar. Laundry bar dekat apa, The Curve. Lepas tu, merata-rata tempat lah. Tapi mostly exposure lah. Tak adalah bayaran. Adalah bayaran tu, bayaran sikit. Tapi cukup lah, kita orang lepas habis perform, kita pergi makan kat mamak lah. Macam tu lah Hasbun. And then after dah habis tu, kita orang terpaksa pergi our own separate ways. Sebab masing-masing ada komitmen masing-masing. Masing-masing aku pun tak boleh nak cakap apa-apa. And then terus lah. Tapi kita orang still je kawan. And so mana-mana yang korang rasa kan, korang rasa yang korang tak tengok ni, korang rasa macam eh, nak kena hidupkan balik ke Hasbun ni kan, cakap kan? Tak ada, ni ikut dorang lah. Aku on je mana-mana boleh. Yeah, that's it. Itu pasal Hasbun lah. One, two, three, four. Kau dan aku berbeza, tak seiring sekata. Aku hanya inginkan diriku saja. Terlalu meyakinkan, terlalu mementingkan dirimu. Untuk apa perlu berbicara? Jauhkannya dariku, jauhkan semuanya dariku. Hanya emosi yang meluru, hanya emosi yang mengganggu. Biarkan aku begini, melepasi waktu ini. Biar apa terjadi, semuanya ilusi. Perlukah untuk aku terus mencarimu? Semua ini dusta, penuh tipu daya. Perlu apa lagi kita berbicara? Jauhkannya dariku, jauhkan semuanya dariku. Hanya emosi yang meluru, hanya emosi yang mengganggu. Biarkan aku begini, melepasi waktu ini. Pastikan kau terus melangkah, jangan sampai ku meronta. Biarkan aku begini, melepasi waktu ini. Oh, emosi yang meluru, hanya emosi yang mengganggu. Biarkan aku begini, melepasi waktu ini. Pastikan kau terus melangkah, jangan sampai ku meronta. Biarkan aku begini, melepasi waktu ini. Oh, oh, oh. As a solo career, aku lepas pada Hasbun start
2000 berapa kan? 2019 ni. Lama juga aku nak start. Before pada Azbun dah before pada Azbun dah habis tu pun aku on hiatus lah. Tak main muzik, tak minat main sebab yalah dah tak ada kawan-kawan yang nak join sekali main perform macam aku juga macam tu. So lepas tu aku lama gila and then aku buat kerja aku suka hati aku and then 2019 lah aku dah rasa macam eh aku kena perform tu. Kalau aku tak perform aku rasa macam aku ni sia-sia lah hidup macam tu lah. 2019 lah start, sepatutnya start 2019 tapi disebabkan COVID kan. So lepas tu kita jadi macam haru biru lah. Tak berapa stabil, semua orang tak boleh keluar rumah, semua orang rasa macam not good lah. Kita nak buat muzik pun macam tak best time tu. Tapi lucky for me aku ada lah, ada satu lagu yang diberikan kepada aku oleh Hazim Rashidi berganding dengan Heidi Moru. Lagu tu ialah Jika Ini Yang Terbaik. Habis pada tu kita orang dapatlah perform ke Ali Anugerah Lagu Indie. Kalau siapa yang tahu kan. So dapat masuk ke final. Itulah kira aku rasa macam achievement kan. Achievement yang betul-betul power ni aku rasa ni. And then before that, pada lagu tu pun aku memang dah ada lagu sendiri. Cuma aku tak record je lah. Tak record dengan proper. Record sendiri dekat rumah tu ada. Cuma nak bagi orang dengar tu macam cakap belum lagi. Kot rasanya tentu. Lepas pada dah habis Jika Ini Yang Terbaik. Lepas tu aku dah start. Aku rasa aku kena move on lagi. Sebab orang dah kenal aku. So sampailah. 2020 Jika Ini Yang Terbaik. So 2021 lagu Koma. Lagu aku lah sendiri dengan lagu Emosi aku keluarkan. Itu try out lah. Itu try aku lah untuk ke scene independent. Lepas tu kita sikit-sikit buat lagu lain pula. So sampai lah sekarang. Hasyar Ruslan. Jika aku yang
Lantas aku di sisi, akan aku pegang janji agar kau sempurna. Bukalah matamu sayang, aku telah tiba. Takkan aku berpaling arah. Aku di sisi, akan aku pegang janji, janji semuanya padamu, agar kau sempurna kembali. Untuk yang terakhir ni, aku just nak bagi tahu korang semua yang dah tengok Aisyah Ruslan punya, dah tengok Aisyah Ruslan dan dengar Aisyah Ruslan, so bolehlah korang support aku di social media yang ada dengan korang, which is contohnya YouTube ke, TikTok, Instagram, apa lagi ya, Twitter, Facebook. Facebook aku tak ada kot. Sorry, Facebook aku tak ada. Nah, tapi yang empat tu lah. So, aku akan nak berada di situ lah. Kalau aku nak update apa-apa, aku akan ada di situ. Kalau korang rasa macam, apa benda dia jadi dengan Mamat ni kan? Pergi tengok kan. So, aku akan ada kat situ. Untuk news yang terbaru aku, mungkin dalam tahun ni juga aku akan keluarkan satu lagu ataupun dua lagi lagu. Depends macam mana dia punya dia punya lagu, adakah sama macam Koma, adakah dia sama macam Emosi, aku tak tahu. Aku nak buat lain, aku dah fikir lain lah. Mungkin jadi benda yang different, something macam orchestration ke, aku tak tahu lah. Aku dah fikir mungkin dah pergi ke different path lah. Tapi kita tunggu je lah, kalau korang rasa macam ui okey lah hook untuk Aisyah Ruslan yang lagu baru ni kan. Macam mana korang rasa kan macam tu? Lain orang lain-lain pendapat kan. So aku tak boleh nak puas hatikan semua orang. So sebab yang tu yang aku suka. So kalau korang suka tu juga, aku cakap terima kasih lah. Tapi pada yang dah layan aku Koma, layan Emosi, aku cakap terima kasih dekat korang sebab appreciate aku lah as a independent musician ataupun independent singer untuk di entertain untuk semua orang. So, do support aku sampai bila-bila, insyaAllah. Akhir kata, di sini, thank you so much kerana menonton. This is Aisyah Ruslan. Bye-bye. Off. Off eh? Kita off. Aku nak pergi mandi ni. Nak main tau. Aku pergi mandi. Tu, nampak? Aku nak pergi mandi, kau tengok. So, prepare guys. Papa, see you on the other side.